Kami ingin tahu nama siapa yang tanggung jawab, ada nggak? Dia nggak ada di sini. Dulu dengan saya dulu. Nah, ketika kami cek ternyata tidak ada surutnya, lalu dia kira pendapat kami ya itu aja. Nah, kan ini pimpinan kami sedang ada di lapak, jadi ngumpul semua. Nah, kita ditugaskan di lokasi. Ini kenapa surat tadi? Oh iya, siap. Oke, okay. Pak, butuh nomor teleponnya di sana. Oke, okay, siap. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Okay. Ya. Oke, mari. Pertamina Ombudsman tidak bisa masuk untuk meninjau. Ya, jadi ada staff yang mengatakan bahwa pimpinannya sudah pulang. Sudah pulang ya tadi ya? Ada yang bertugas Pak tiket, tapi masih dicari tiketnya gitu Pak. Ya, masih dicari dan apa namanya tidak terlalu jelas siapa pihak yang bisa memberikan keterangan kepada kami. Nah, mungkin memang susah memberi keterangan karena harus siap dengan data ya. Tapi minimal bagi kami mesti ada juga orang yang menjadi pimpinan di sini. Orang yang didelegasikan sebagai pimpinan pada saat ini. Tampaknya pimpinan itu pun juga tidak bersedia menemui kami ini. Ini menarik nih. Ya. Kesannya adalah bahwa dari pihak Pertamina khususnya bengkel apa namanya depo ini tidak siap dalam rangka menerima satu layanan mendadak. Menerima satu kunjungan mendadak dari pihak eksternal, khususnya pihak ombudsman. Jadi ini bisa diartikan ombudsman itu tinjauan atau inspeksi dadakan untuk Pertamina ini? Ya, kami berpikir bahwa sebagai suatu fasilitas publik seperti ini, di mana menghadapi para mobil-mobil pengangkut BBM, kan dia berhadapan dengan publik kan gitu. Maka dengan kata lain dia juga harus siap dengan data, siap juga dengan situasi di mana dia harus memberikan pelayanan yang sama, dan ketika ada pengawasnya juga yang seyogianya memberikan satu keterangan. Jadi bagi kami minimal mestinya tadi ada keterangan lah dari apakah dari pihak yang memang menjadi humasnya satu, atau kedua dia tadi kalau itu humasnya tidak ada, minimal dari pihak yang menjadi pimpinan di sini. Namun ternyata keduanya tidak ada. Sama dengan apa yang tadi dialamin ketika ombudsman tiba di KPK seperti apa tadi? Jadi ada keterangan dari pihak KPK tadi pada jam 1 siang tadi bahwa kita diperbolehkan atau kami diperbolehkan datang ke KPK pada pukul 14. Namun demikian kami berpendapat bahwa pertama karena kita juga masih punya agenda lain untuk melihat ke tempat-tempat lain publik yang lain. Yang kedua adalah bahwa kalau sudah begini ceritanya kan lalu sudah bukan lagi sidak namanya, ya kan? Sidak itu kan ada unsur dadakan ya, di mana kemudian kita juga berhadapan dengan situasi apa adanya. Jadi kalau sudah misalnya disuruh datang lagi jam 2 itu kan nanti kesannya sudah dipersiapkan. Nah, untuk itu maka kami berpendapat bahwa sudahlah kita tidak usah ke sana, lain kali saja pada kesempatan yang lain. Jadi tadi sempat ditolak atau bagaimana tadi komunikasi ketika KPK-nya? Pada kelihatannya begitu di awalnya, namun kami berpendapat baik-baik saja. Dalam arti berpandangan positif saja, yakni bahwa kelihatannya KPK tidak siap atau belum siap dengan satu situasi dadakan seperti ini. Makanya rentang komandonya masih panjang rasanya. Ya, mereka belum bisa mengambil keputusan yang bersifat taktis, tapi harus melapor kepada pimpinan. Nah, ternyata baru pada jam 2 lah, baru-baru sajalah diberikan clearance seperti itu, di mana kami kemudian dikatakan boleh datang jam 2, begitu. Ya. Pak, untuk hasil sidak di sini sendiri, bagaimana selanjutnya, apa langkahnya? Apa yang akan dilakukan? Mungkin nanti kita akan mengundang Pertamina ya untuk mendengarkan situasinya, khususnya ketika juga berhadapan dengan situasi dengan tidak ada orang yang bertanggung jawab pada situasi seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Ke mana kita? Kita ke. Itu.